pikirkan. Tapi HIV itu bisa menular hanya melalui tiga hal. Salah satunya dengan menggunakan jarum suntik yang terinfeksi atau terpapar virus HIV. Yang kedua, melakukan hubungan seks yang beresiko. Dan yang ketiga, dari ibu ke bayi melalui proses kelahiran. Itu pun terjadi apabila ibunya HIV positif, anaknya kemungkinannya dia HIV positif juga. Apabila tidak mengikuti beberapa aturan yang memang sudah diketahui oleh medis. Pencegahan HIV tentunya ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui. Salah satunya adalah tidak melakukan hubungan seks. Yang kedua, setialah terhadap pasangan. Yang ketiga, menggunakan kondom.